kepada pihak Kes Panglima karena ada permasalahan bahwa mengawal surat aja. Ya permohonan untuk biar pemerintah dalam hal ini untuk apa namanya untuk tanggap maksudnya. Sepakat ini lah sepakatnya bahwa permasalahannya ada di bawah kita serahkan ke pemerintah. Dan sepakatan itu tapi sekarang sudah ada hasil terakhir adalah semua diserahkan kepada pemerintah. Perizinan sedang proses. Sedang proses. Ya. Mm-hmm. Dan ini sudah semuanya ada naungan di BUMDes. Itu kan sudah ada pengalihan jalur. Sudah mulai jalur. Asalkan jalur ini. Berarti tidak lewat pemukiman lagi gitu artinya. Ada jalan tertentu, kalau memang sudah ada ikatan kontrak mengontrak. Ini sudah kaitan kontrak mengontrak. Karena di Banjar kami sudah ada keputusan rapat Banjar penutupan diharap kemarin sebelum tahu bahwa itu bukan hak kami maunya ditutup tanggal 1 Desember tapi setelah dipanggil polisi kita tahu bahwa itu bukan hak kami sebagai anggota Banjar dan diharapkan menghadap ke Satpol PP sama ke Pemda kami mengharap kesini menghadap itu loh. Soalnya gini saya takutnya per tanggal 1 Desember itu kalau belum ada penutupan takutnya sama anak-anak itu loh Pak. Malah sama bagus sama pariwisata jadinya kita kan sama-sama pingin pariwisata maju gitu loh. Dan sampai kejadian nanti ada tamu kan jelek jadinya gitu loh Pak ceritanya. Umpama TV masih lewat ya per tanggal 1 sementara kesepakatan banyak sudah ada melarang tapi memang tidak boleh dan lagian juga gini. Kesepakatannya melarang masuk ke sana itu Pak. Bukan. Kan awalnya kita tidak tahu, banyak sih sepakat pokoknya gimana caranya TV-nya tidak lewat ke pemukiman. Disepakati waktu itu waktu rapat banyak, tapi kan kita tidak tahu waktu itu bahwa itu bukan hak dari Banjar untuk menutup. Gitu. Setelah kita tahu dipanggil polisi bahwa yang harus menutup itu adalah pihak Pemda karena jalan itu punyanya Pemda dan Banjar juga tidak punya hak untuk bikin kontraknya, bikin macam-macamnya, menerima apapun sebenarnya tidak berhak. Karena kita sekarang baru tahu maunya kita kembalikan aja, gitu, Pak. Haknya ke Pemda tapi mohon ditindak lanjuti gitu, Pak. Agar kesepakatannya, keamanan kita kan maunya nyaman pada 1 Desember ini bersama-sama nyaman, gitu, Pak. Gitu, pesan januari. Toh kontribusinya nggak ada ke kita juga gitu. Saya kurang tahu sih katanya ada bayaran 1.200.000. Saya kurang tahu. Ke keluarganya. Yang saya terima nggak ada gitu Pak. Gitu. Banyak dari tan saya. Walaupun kebanyakan umum ada kan itu kepentingan umum ya. Nah ini juga lakukan. Saya ingin terserang aja. Saya ingin kantengin bantu juga kliennya karena kliennya ada MOU. Ada MOU, dia bikin MOU per 15 tahun sama Green Bali bahwa dia melintasi jalan jogging track. Itu jogging track itu dulunya dirancang sama Pemda katanya yang senior sama yang bilang bahwa itu maunya jalan untuk wisata jogging track apa bersepeda itu loh ceritanya jalan tamping. Nah karena entah gimana keadaannya disepakati bahwa kali Green boleh melewati. Berarti seharusnya MOU ini melibatkan Pemda dari awal. Nah, seharusnya gitu. Nah, makanya dia, saya harapkan kalau memang kelihatan atau banyak saya salah dengan MOU itu, lebih baik uangnya dikembalikan gitu. MOU-nya direvisi gitu loh, maunya yang gitu. Sama-sama nyaman gitu ceritanya. Kalau memang intinya Bapak juga khawatir dengan saya sangat khawatir dengan saya sangat ingin maju pariwisatanya. Anak-anak juga sangat bahaya gitu ceritanya.